Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Hizover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si bebang tampan Rangga Azok bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Vecken tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Dan langsung saja ya guys, kita cus ke pembahasannya. Bahwa guys, baru-baru ini juga Denny Darko menerawang hubungan Rangga Azok dan Haiko van der Vecken ya guys. Dimana juga terawangan Denny Darko ini menerawang hubungan Haiko dan Rangga Azok benar-benar mengejutkan dan banyak sekali fakta-fakta menarik dari ramalan Denny Darko ini ya guys. Gimana juga kata Denny Darko lewat kartu tarotnya, Haiko dan Rangga Azok ini memang sudah berpacaran dan bakalan menikah ya guys, karena mereka berdua ini sudah tunangan terlebih dahulu. Apalagi juga kan Haiko dan Rangga Azok ini banyak sekali kemiripan-kemiripan. Sejak Haiko tak satu paket lagi dengan Rangga Azok, banyak sekali Rangga Azok ini melamun sendiri karena memikirkan si neng cantik Haiko van der Vecken ya. Waduh, memang sih kalau sudah akrab dan dekat sejak lama, akhirnya ditinggal so pasti ngerasa sepi sekali ya guys. Ya, kita doakan saja nih buat Haiko dan Rangga Azok, apapun yang terjadi semoga saja mereka berdua ini baik-baik saja dan bisa menaik ke jenjang yang lebih serius lagi ya guys. Karena para fans-fans Hizover ini sangatlah mendukung kalau Haiko dan Rangga Azok menikah ya guys. Nah, itulah saja pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe-nya. Oke, baiklah Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.